Penonton yang dimuliakan, di dalam diri kita ada satu ruang yang sangat istimewa. Ruang yang menempatkan akal kita. Ruang yang menempatkan tempat kita berfikir. Dan setelah kita lahir ke dunia, apabila kita terus dewasa, akal kita tidak pernah berhenti untuk berfikir. Kita sentiasa berfikir. Kita sentiasa berfikir. Sampai kepada saat ini pun, kita tidak pernah berhenti untuk berfikir. Dan di dalam relung masa itulah, manusia meneruskan kehidupan mereka, dan berfikir ini merupakan satu perkara yang kadang-kadang memberikan mereka nilai kebaikan ataupun juga boleh menjurus kepada nilai kejahatan ataupun keburukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bergabung bersama kami di Pusat Penyelidikan Halakah. Terima kasih kerana saat dan ketika ini kita akan bersama selama 42 minit untuk kita melihat dan kita belayar serta menghayati satu lagi topik yang akan kita bincangkan di Pusat Penyelidikan pada saat dan ketika ini. Baik, kita ada Datuk Dr. Daniel Zainal Abidin. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi Tuan Haji. Selaku bintang ilmuan kita, dan kita ada yang berbahagia Ustaz Tirmizi Ali, dan kita ada Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud. Assalamualaikum kedua-duanya. Dan mereka adalah indikator kita selaku pakar rujuk untuk Al-Quran dan juga ayat-ayat yang akan dibacakan yang akan kita cuba kaitkan dengan paksi kepada perbincangan kita. Dan kita juga kita ada rakan kru taktika itu Saudara Ashraf dan Saudara Syahrazi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Syahrazi, saya nak tanya satu perkara. Apakah pernah Syahrazi terdengar satu perkataan yang disebut orang sebagai teori? Pernah Tuan Haji. Dan apakah teori ini kadang-kadang mudah difahami ataupun susah difahami? Pandangan saya berkenaan dengan teori ini, teori ini kita telah pelajari sejak kita kecil, yang ini daripada bangku sekolah lagi. Jadi apa yang kita tak tahu adalah adakah benar tentang teori-teori yang kita pelajari itu ataupun sejauh mana kesahihan teori-teori tersebut. Baik. Baik orang muda, kita akan berlayar dalam 42 minit untuk mencari jawapan di sebalik topik yang akan kita bicarakan, iaitu teori-teori. Hati-hati. Baik, Dr. Daniel. Ya. Mungkin dapat jelaskan kepada penonton pada saat dan ketika ini, juga kepada kami di sini, apakah yang dikatakan dengan teori bunyinya mudah seperti yang Syahrazi katakan tadi telah pun didengar sejak daripada zaman sekolah kita. Tapi kalau kita bertanya tentang teori, ramai orang kadang-kadang tidak memahami sebenarnya apakah yang dikatakan teori. Silakan Dr. Daniel. Terima kasih Tuan Haji, sahabat-sahabat ustaz-ustaz indikator, sahabat-sahabat kru taktikal, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati lagi dimuliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Apa itu teori? Yeah. Di sudut definasinya, teori merupakan suatu pandangan yang pembuktiannya tidak begitu kukuh. Tidak begitu kukuh. Tidak begitu kukuh. Yeah. Di sudut bukti-buktinya. Yeah. Maka itu dikatakan sebagai teori. Yeah. Sebab itu ketika teori, sesuatu teori dilontarkan, pihak yang melontarkannya sentiasa hendak mencari bukti-bukti tambahan. New evidence. Untuk mengukuhkan teorinya yang asal. Namun, melontarkan teori suatu yang baik. Sebab ia pertanda bahawa manusia sedang berfikir, sedang mencari-cari tentang alam dan rahsia alam ini. Maka terhasillah teori. Dan kita sebagai orang Islam, pastinya ada sesuatu yang mengatasi teori dan pandangan manusia. Teori dan pandangan manusia terbatas. Oleh sebab teori dan pandangan manusia terbatas, maka ia perlu disuluh oleh sesuatu yang hebat. Oleh sesuatu yang tidak boleh kita pertikaikan. Pastinya suluhan itu semestinya datang dari Tuhan. Tuhan itu ialah Allah. Allah menurunkan wahyu dengan perantaraan rasul-rasul. Rasul terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu suluhan yang paling tinggi. Maka umat Islam
kita ada prinsip, kita ada dasar. Iaitu apa-apa pun teori yang dilontarkan kepada kita, kita bisa mendengar. Sila mendengarnya. Sila menganalisisnya. Tetapi disuluh oleh Al-Quran dan juga As-Sunnah. Tuan Haji, sahabat-sahabat saya, ya. Hari ini memang terlalu banyak teori yang dilontarkan. Dalam bidang sains, dalam bidang politik, dalam bidang matematik dan sebagainya. Teori terlalu banyak. Jadi kita akan menilai beberapa teori Tuan Haji yang agak menonjol pada hari ini. Ya. Yang agak menonjol salah satunya ialah teori Darwin. Teori Darwin diasaskan oleh Charles Darwin, seorang pakar biologi dari England. Dilahirkan tahun 1809 pada abad 19 Masihi. Dia telah membuat kajian dan akhirnya dia mengatakan bahawa kehidupan termasuk haiwan dan juga manusia berasal daripada titik permulaan yang sama. Kita berasal dari titik permulaan yang sama. Common ancestor. Kemudian ia berkembang. Berkembang dan berlaku perubahan demi perubahan. Contoh ke atas sesuatu yang bakal menjadi haiwan. Berlaku perubahan demi perubahan disebabkan oleh perubahan persekitaran. Maka menuntut haiwan di peringkat awal itu supaya berubah. Artinya berlaku mutasi sebagai contoh. Sehingga akhirnya selepas ia berubah dan berubah, akhirnya kemuncaknya dia berubah menjadi kompleks organism. Satu organisma yang kompleks, iaitu human beings, manusia. Kita berhasil selepas berlaku perubahan demi perubahan dan akhirnya berlakulah manusia. Maka ini dia sebutkan dalam bukunya yang terkenal, iaitu The Origin of Species by Means of Natural Selection. Maka kita terpaksa seperti kita sebutkan tadi, menyuluh berdasarkan Quran dan Sunnah. Betulkah ini? Dan dalam suluhan kita berdasarkan Quran dan Sunnah, kita yakin bahawa permulaan manusia dengan jelas Allah sebutkan sebagai permulaan daripada Adam. Adam Allah ciptakan dan Allah tiupkan ruh istimewa daripada Allah kepada Adam dan kemudian malaikat diarahkan sujud. Ini bukan ciptaan biasa. Ya. Dalam bahasa Inggeris, Adam dan Bani Adam ini kita istilahkan sebagai special creation. Penciptaan luar biasa. Dengan roh khas daripada Allah dan sebagainya. Tetapi nampak di segi Darwin, dia datang daripada ya makhluk-makhluk haiwan menjadi primates seperti monyet. Dari situ jadi manusia. Itu ada kita boleh pertikaikan. Yang kedua, Charles Darwin mengatakan perubahan-perubahan itu berlaku sebab natural selection. Tak ada Tuhan bagi Charles Darwin. Tuhan tak memainkan peranan langsung pada apa yang berlaku pada hidupan ini. Yang main peranannya ialah natural selection. Berlaku secara tabii. Kita ada Allah. Maka ini menyebabkan kita orang Islam kena berhati-hati. Sebab itu tajuknya teori-teori hati-hati. Kena berhati-hati dengan teori seperti teori evolusi. Contoh yang kedua yang agak terkenal di sudut teorinya ialah permulaan alam semesta. Dengan teori Big Bang. Teori Big Bang. Alam bermula dengan singularity. Kata saintis-saintis bidang kosmologi. Alam bermula dengan alam ini seumpama satu titik. Singularity. Maka ini teori. Kita sebutkan tadi pada asalnya pembuktiannya tidak begitu kukuh. Sebab itu saintis-saintis di bidang kosmologi ini Big Bang bukan sekadar teori lagi. Tetapi ia hari ini merupakan teori supported by observational evidence. Teori Big Bang bukan sekadar teori biasa lagi, tetapi ia satu teori yang disokongi oleh pembuktian yang dapat dilihat ditinjau. Saya suka pandangan seorang pakar yang banyak mengkaji Quran dan beliau pakar sains geologi, iaitu Profesor Dr. Zaghloul An-Najjar dari Bumi Mesir, tempat saya belajar dahulu.
maka beliau banyak mengkaji Quran, menghasilkan buku-buku, dan beliau mengatakan teori Big Bang dengan penemuan hari ini, kita bila kita kaji, kita nampak ada sedikit sebanyak persamaan dengan apa yang Quran sebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 30. Awalam yara allazina kafaru annas samawati wal ardha kanat rataqan fa fataqnahuma. Dalam ayat itu Allah mengatakan langit dan bumi bercantum padu, dan teori Big Bang juga mengatakan alam bermula dengan bercantum padunya alam ini dengan kalimat singularity. Maka Dr. Profesor Dr. Zaklu Najah mengatakan sekadar itu kita boleh ambil kira. Jadi sebagai konklusinya Tuan Haji, sila mendengar apa-apa teori pun, tapi kita suluh. Dan jangan mengatakan semua teori dari Barat tak betul berlaku. Sikap begitu, kita tak betul. Tak betul semua dari Barat, kita tak betul. Dan betulnya, kita dengar tak, sebab ada usaha mereka yang baik untuk manusia. Ada yang betul. Tapi betul itu selepas disuluh oleh Quran dan Sunnah. Akhirnya, Quran Sunnah di atas sekali. Bukan teori itu di atas sekali. Wajib. InsyaAllah. Adam Allah ciptakan dan Allah tiupkan ruh istimewa daripada Allah kepada Adam, dan kemudian malaikat diarahkan sujud. Hadirin penonton yang dimuliakan, kita belajar teori-teori ini bukan saja daripada besar, bahkan daripada kecil sampai kepada pusat-pusat pengajian tinggi sampai ke universiti. Bukan saja kita belajar tentang teori-teori ini, bahkan seluruh manusia di setiap penjuru dunia juga belajar tentang teori-teori. Namun, saya nak pergi kepada Ustaz Tirmizi Ali dan juga Ustaz Muhammad Zarifi. Di dalam Al-Quran, di sebalik kita melihat teori-teori tersebut, apakah ada unsur-unsur yang sudah pun diberikan peringatan tentang kebebasan berfikir ini yang sedikit sebanyak barangkali boleh mencacatkan keimanan kita? Silakan Ustaz Muhammad Zarifi. Bismillahirrahmanirrahim, Tuan Haji, Datuk Doktor, para penonton sekalian. Bila bicara soal suluhan seperti yang Datuk Doktor sebut di awal tadi, dalam Al-Quran Karim, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengajarkan kita prinsip fundamental, perkara asas untuk kita menyuluh perkara-perkara tersebut. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-An'am ayat 153, dalam juzuk yang ke-8, surah yang ke-6 dalam Al-Quranul Karim, Allah berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadza sirati mustaqiman فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Sadaqallahu al-azim. Mafhumnya kata Allah Subhanahu wa taala, dan bahawa yang aku perintahkan ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi'uh, kata Allah. Fattabi'uh, maka ikutilah jalan yang lurus ini, kata Allah. Wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili, dan janganlah kamu ikut jalan-jalan yang lain selain jalan Allah, kerana jalan yang lain itulah yang akan mencerai-beraikan kamu. Dan kata Allah, dzalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun, dan dengan demikianlah telah diwasiatkan kepada kamu, diperintahkan kepada kamu supaya bertakwa. Ini asas prinsip fundamental dalam kita menyuluh dalam setiap perkara, kembalilah kepada jalan Allah. Tuan Haji,
Terima kasih Ustaz Muhammad Zarifi. Ya, Dr. Daniel. Minta izin Tuan Haji. Silakan. Saya nak bertanya Ustaz Zarifi. Ya, Datuk. Ya. Artinya jalan-jalan kesemuanya membawa kepada cerai berai. Ya. Kecuali satu, jalan yang lurus. Betul. Pasti ada ciri, sebab bila kita sebut tentang suluh tadi, ya, ia berkait juga dengan jalan yang lurus. Pasti ada ciri, Ustaz boleh ceritakan sedikit? Ya. Baik, Datuk. Saya mohon izin untuk mengupas para penonton sekalian, Tuan Haji. Saya teringat dalam satu riwayat daripada Imam Ahmad. Bagaimana Imam Ahmad menceritakan daripada jalur Al-Aswad Ibn Amir. Telah diceritakan Abdullah bin Mas'ud. Pada satu hari beliau telah bercerita, para penonton sekalian, Abdullah bin Mas'ud cerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membuat satu garisan di atas tanah, garisan yang panjang. Dan baginda Rasul mengatakan, "Hadza sabilillah mustaqiman." Ini adalah jalan Allah yang lurus. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat dua garisan yang lain pula, kiri dan kanan. Garisan tengah tadi, kiri dan kanan. Dan Rasulullah berkata, kedua jalan kiri dan kanan ini adalah jalan syaitan. Maka selepas itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat surah 153 ayatnya dalam surah Al-An'am ini yang menyatakan, ikutlah jalan Islam, maka itulah jalan Allah Subhanahu wa taala. Datuk Doktor. Masya-Allah. Terima kasih Ustaz Zarifi dan juga terima kasih kepada Dr. Daniel. Daripada apa yang dijelaskan tadi, Ustaz Zarifi menjelaskan tentang bagaimana Rasulullah menggariskan satu garisan, ada jalan yang baik, ada yang jalan sesat itu sama sekali. Jadi bagaimana doktor, dalam konteks kehidupan kita hari ini, kita hidup dan kita belajar. Dan persoalan yang ingin nak semoga saya kemukakan kepada Dr. Daniel, apakah semua teori itu bercanggah dan apakah kita perlu menjauhi teori-teori? Bagaimana caranya supaya kita tidak tersesat kepada apa yang Ustaz Zarifi katakan tadi, jalan-jalan syaitan itu. Ya, terima kasih Tuan Haji, Ustaz-Ustaz Indikator, tuan-tuan dan perempuan yang dihormati lagi dimuliakan. Tidak semua teori itu menyesatkan. Ada teori yang bagus untuk kita hayati selepas disuluh oleh jalan yang lurus yang kita sebutkan tadi. Contoh, atomic theory di bidang sains, teori atom, yang mengatakan matter ataupun jirim ini asasnya ialah atom. Benar sampai sekarang. Teori yang berkaitan contoh tentang bumi. Bumi kita rasakan seperti tanahnya itu hanya satu, bercantum-cantum. Datang teori baru-baru ini tentang tanah ataupun bumi, iaitu teori tectonic plates. Tanah di bumi bukan bercantum nampaknya seperti satu, tapi ia terpisah-pisah dalam bentuk petak-petak. Maka dengan teori itu dapat menerangkan gempa bumi dan sebagainya secara yang boleh membantu kita menyelesaikan masalah. Jadi tidak kesemua teori itu ditolak walaupun datang dari barat. Ada teori yang baik, tapi baik bukan mengikut nafsu kita. Disuluh oleh agama. Sebab itu Tuan Haji, ada satu hadis panduan yang indah berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya berbunyi, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Sesiapa yang Allah menghendaki kebaikan baginya, Allah permantapkan baginya ilmu agamanya. Sekaligus berpandukan hadis ini, Nabi alaihi salatu wasallam mengaitkan khaira, kebaikan, dengan yufaqihu fid din. Dalam bahasa Arab, faqih ya Ustaz, faqih artinya mendalam. Mendalam tentang apa? Fid din. Mendalam tentang hal-hal agama. Sekaligus jalan yang lurus tadi, yang merupakan suluhan di atas sekali, perlu kita miliki dengan ilmu. Itu dimaksudkan Nabi alaihi salatu wassalam sebagai mendalam ilmu agama. Dan mendalamnya ilmu agama itu baginda kaitkan dengan kebaikan. Apatah lagi kita di akhir zaman, Tuan Haji, Ustaz-ustaz, tuan-tuan dan perempuan, di akhir zaman kita ada keyakinan tentang Dajjal. Riwayat tentang Dajjal ini mutawatir. Dajjal akan datang dan berdasarkan hadis sahih seperti Imam Muslim meriwayatkan, Dajjal akan membawa sungai. Satu sungainya air, tapi air itu awas, dia bukan air, dia api.
ada sungai api, tapi awas, api itu sebenarnya okey, dia air sebenarnya. Artinya ada unsur tipu daya. Dajjal juga akan membawa syurga neraka. Syurga Dajjal itu neraka. Neraka Dajjal itu syurga. Artinya tipu daya yang dahsyat. Maka tipu daya yang dahsyat ini memerlukan satu suluh dari atas yang memampukan kita menilai, ah, ini trik ni. Ini nampak macam okey tapi sebenarnya KO. Nampak macam baik tapi sebenarnya jahat. Bagaimana nak menilai seperti itu? Nak memampukan kita untuk menilai, ia bukan boleh sekadar khayalan. Air rasa. Nak rasa, pergi makan cendol. Ini perlukan ilmu yang mantap. Itu maksud sabda Nabi alaihi salatu wasalam, yufaqih. Kena faqih betul. Mendalam betul ilmu din, kita akan mendapat kebaikan. Antara kebaikannya ialah, datang apa-apa pun teori, kita mampu menilainya secara yang betul, sekaligus memanfaatkan jika ia benar-benar baik. Menolak jika jelas bercanggah dengan agama. Maka sekaligus kita umat yang baiklah. Umat yang baik seperti yang kita sebutkan tadi. Bukan awal-awal lagi menolak semua teori. Bukan sikap kita seperti itu. InsyaAllah Tuan Haji. InsyaAllah. Baik. Dr. Daniel dan juga penonton yang dimuliakan. Dari 20 minit pertama ini kita telah memberikan pengenalan tentang teori. Dan daripada apa yang Dr. Daniel kan tadi, tak salah sebenarnya. Kita belajar tentang teori-teori ini. Namun, masih ada lagi ruang untuk kita terus berhati-hati kerana teori ini membabitkan kebebasan berfikir. Ya. Dan itu yang harus kita suluh dengan Al-Quran dan juga pesan alim ulama serta hadis Nabi. Baik, Ustaz Tirmizi Ali, kalau kita lihat dalam konteks perbincangan kita pada saat dan ketika ini, apakah di antara perkara-perkara yang perlu kita perhalusi supaya kita juga dapat mengambil sesuatu yang baik daripada teori dan dalam waktu yang sama juga kita bijak untuk membezakan situasi mana yang harus kita jauhi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Haji, Datuk Dr. Daniel, sahabat indikator dan juga sidang penonton yang dimuliakan. Saya tertarik bila sebut Dr. Daniel sebut tentang teori tidak salah. Ya. Bukan semua kita tolak. Yeah. Bahkan tajuk kita teori-teori hati-hati. Saya tertarik dengan satu ayat yang Al-Quran ajar bagaimana kita perlu berhati-hati terhadap sesuatu berita. Yeah. Terhadap sesuatu gosip. Maklumlah sekarang ni berita datang daripada segenap penjuru. Kanan dan kiri datang berita hari-hari. Yeah. Dan perlu kita menjadikan Al-Quran sebagai teras kita. Yeah. Ayat daripada surah Al-Hujurat iaitu pada ayat yang ke-6. Sama-sama kita hayati, ada satu penyelesaian yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. InsyaAllah. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ. Wahai orang-orang yang beriman, jika sekiranya datang kepada kamu seorang yang fasik membawa sesuatu berita, maka kata Allah, fatabayyanu, selidikilah, maka kamu tabayyunkanlah akan berita tersebut, akan kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan suatu kaum perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu, dan supaya tidak terjerumus kamu kepada perkara-perkara yang kamu menyesal di atas apa yang kamu lakukan. Maka teori hati-hati ini sangat penting. Boleh kita maksudkan hati-hati dengan bertenang. Jangan kita menjadi orang yang bergopoh-gapah. Kerana sifat tenang, sifat yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat solution insya-Allah. Jadi tidak terlampau tergesa-gesa
menerima bulat-bulat dan terus menerima pakai tentang sesuatu perkara yang telah pun dijelaskan perlu berhati-hati dan juga perlu dilakukan penyelidikan dahulu sebelum sesuatu teori itu diambil dan diterima. Jadi tidak kesemua teori itu ditolak walaupun datang dari barat. Ada teori yang baik, tapi baik bukan mengikut nafsu kita. Dr. Daniel, apabila kita bercakap tentang situasi pada akhir zaman ini, salah satu daripada perkara yang perlu dilakukan oleh umat Islam adalah persediaan. Baik, apakah Dr. Daniel bersetuju kalau kita katakan bahawa teori-teori ini juga merupakan satu perangkap yang memboleh membawa kepada kesesatan dari segi akidah kepada umat Islam? Betul, Haji. Ya. Teori boleh membawa kesesatan, ya. Memang ada yang seperti itu. Ya. Bayangkan antara teorinya tentang teori manusia. Golongan Scientology mengatakan kita ini sebenarnya, manusia ini sebenarnya makhluk asing yang mereka sebutkan sebagai Titans. Titans dari luar, makhluk asing itu masuk dalam badan manusia. Kita sebenarnya immortal, takkan mati. Tapi disebabkan kita yang Titans itu masuk dalam badan manusia yang boleh reput, maka sebab itu kita mati. Teori. Teori seperti ini boleh menyesatkan. Dan terus terang, Haji, dari teori timbul pula isme. Isme, ya. Isme. Ya. Isme ataupun isms dalam bahasa Inggeris. Isme artinya kepercayaan ataupun ideologi berkaitan banyak benda. Berkaitan dengan politik, keagamaan dan sebagainya. Dia berbentuk ideologi dan kepercayaan. Tadi teori berkaitan dengan kehidupan. Ya. Tapi sekarang ia menyentuh kepercayaan juga. Percaya. Menyentuh ideologi juga. Antaranya agak menonjol sekarang, atheist. Atheism. Atheisme. Ya. Menolak Tuhan. Menolak Tuhan. Dan bayangkan antara manusia yang menolak Tuhan itu ialah tokoh yang diajar kepada kita tentang teorinya. Saya bidang perubatan, kedoktoran, kena belajar pandangan Sigmund Freud dalam bidang psikologi sebab dia menulis buku di bidang psychoanalysis berkaitan psikologi. Dan saya rasa para pendidik juga kena tahu tentang Sigmund Freud. Okey, kita sebutkan tadi jika pandangannya okey, mana sabah kita boleh terima. Tapi jangan lupa Sigmund Freud dalam bukunya pernah berkata religion is an illusion. Agama suatu ilusi seperti igawan manusia. Sigmund Freud dia menulis buku pandangan di bidang psikologi, diajar pada kita orang Islam, tapi dia menolak agama. Dia mengatakan agama ilusi. Maka lahirlah golongan atheist, menolak Tuhan. Di Malaysia sudah ada orang Melayu yang seperti itu. Sudah ada. Ya. Saya sudah bertemu mereka. Mm-mm. Nak berdialog, berdebat. Ya. Subhanallah. Mereka perlu juga belajar dari seorang tokoh atheist bernama Dr. Anthony Flew. Bukan sekadar atheist, dia pakar rojok atheisme. Dia pakar rojok atheisme, tok guru atheisme selama 50 tahun. Tapi akhirnya pada tahun 2004, dia mengisytiharkan bahawa there is a God. Tuhan ada. Dia kata, Tuhan ada. Dunia terkejut. Dia menjawab, saya berkata demikian selepas mengkaji DNA. Selepas saya mengkaji DNA yang luar biasa ini, saya menyedari kena ada pencipta. Tak mungkin DNA ini boleh bergerak mencipta itu dan ini sekadar di penjuru dia saja. Jadi mereka perlu mengkaji tulisan orang seperti ini yang akhirnya percaya Tuhan. Tapi atheisme menolak Tuhan
memang ada di dunia. Mengikut kajian Win Golub International disebutkan 11% dunia, 11% populasi dunia convinced atheist. Yang keduanya juga isme yang juga berbahaya ialah pluralisme. Ini berkaitan dengan kepercayaan Ustaz atau Haji. Pluralisme berkaitan agama, mereka mengatakan all religion are the same. Semua agama sama. Sebab menuju pada kebaikan, cara umumnya kebaikan itu sama. Semua nak kebaikan, tapi perincian yang berbeza. Maka tidak boleh mana-mana agama, termasuk Islam, mengatakan agama dia terbaik. Tak boleh. Teori ataupun isme pluralisme ini menetapkan Kristian dengan Islam sama. Islam dengan Hinduism sama. Contoh. Tidak boleh mana-mana agama mengatakan mereka yang terbaik. Maka kita orang Islam, bila belajar agama betul-betul, kita suluh. Kenyataan tadi kita suluh. Dan bila kita suluh, kita tahu firman Allah yang berbunyi, Inna dina indallahil Islam. Agama yang Allah terima di sisinya hanya satu, Islam. Jika Allah cuma mengiktiraf Islam sebagai agama di sisinya, mana mungkin kita terima pakai semua agama sama. Dan yang terakhir tu Haji, isme yang sedang melanda anak-anak muda, budaya hedon, hedonisme. Hedon ini dia pleasures. Yang penting seronok. Seronok, keseronokan destinasi hidup kita. Jadi carilah keseronokan. Itulah carian yang sebenarnya dalam hidup. Dan mereka anggap pain evil. Pain is evil. Sakit ini jahat, buruk. Kita suluh dengan agama. Agama mengatakan seronok bukan mestinya bahagia. Ada orang seronok di dunia. Gelak tenganga mulut-mulut. Tak tutup-tutup mulut punya seronok. Ai seronoklah menari, ai seronoklah menyanyi, seronok jumpa artis ambil gambar, wah selfie seronok. Tapi belum tentu masuk syurga bahagia. Allah suruh kita kejar kebahagiaan, dan kebahagiaan yang hakiki di syurga saja. Maka untuk ke sana, siratul mustaqim yang Ustaz bacakan tadi amat-amat relevan. Sudah ada jalan, ikut jalan itu. Nak seronok sikit sebanyak okey. Tapi seronok saja tak mencukupi. Kadang-kadang kena ada sakit. Di sisi agama Islam, sakit itu ada baik. Menggugurkan dosa. Di sudut hedonism, pain is evil. Sakit itu buruk. Nampak? Jadi sebagai konklusinya, lagi sekali kita sebutkan. Nak dengar pandangan, silakan. Tetapi dengar secara kritikal. Disuluh oleh agama. Untuk disuluh oleh agama, kenalah sama-sama kita belajar agama sungguh-sungguh. Dan bila kita kena belajar agama sungguh-sungguh, jangan lupa agama dia ada rujukan. Rujukan nombor satu Al-Quran dengan metodologinya. Rujukan nombor dua sunnah, ada juga adab metodologinya. Bila kita belajar bersumburkan itu dengan metodologi yang betul, insyaAllah itulah suluh kita, itulah jalan yang lurus yang kita cari, yang bakal mensejahterakan kita di dunia sampai di akhirat. Sampai di sana, itulah jalan yang kita kejar, insyaAllah Tuan Haji. Allah suruh kita kejar kebahagiaan, dan kebahagiaan yang hakiki di syurga saja. Maka untuk ke sana, siratul mustaqim yang Ustaz bacakan tadi amat-amat relevan. Penonton yang dimuliakan, perbincangan daripada Pusat Penyelidikan Halakah ini jelas menunjukkan bahawa teori ini dapat difahami kepada dua bentuk. Bentuk yang pertama kita kategorikan sebagai A, ada kebaikannya, dan juga ada dalam kategori B. B ini ada unsur yang sangat berbahaya. Ya. Teori juga seperti yang Dr. Daniel katakan tadi melahirkan fahaman-fahaman seperti pluralisme, ya. Atheist,
dan sebagainya. Jadi ini yang sangat berbahaya. Baik, Dr. Daniel, sebelum kita berakhir, ada satu soalan yang ingin saya kemukakan kepada Dr. Daniel. Adakah Dr. Daniel bersetuju kalau saya katakan bahawa teori-teori ini sebenarnya merupakan satu bentuk serangan pemikiran kepada umat Islam pada akhir zaman ini? Masya Allah, Tuan Haji. Sebutan Tuan Haji memang cukup tepat. Ya, kadangkala teori ini merupakan satu serangan kepada minda kita, cara fikir kita yang boleh menyebabkan kita tumbang. Sebab kadangkala ia begitu indah, begitu cantik. Jadi betul, Haji. Jawapannya ya, betul. Ya. Dan bagaimana jalan untuk berpatah balik kepada mereka yang telah pun melalui demikian? Sebab kalau dah berpegang kepada satu teori, tak bukan mudah untuk kerja mengembalikan mereka kepada jalan agama. Ya. Sebab kita percaya mereka juga mempunyai hujah-hujah yang terlalu banyak. Ya. Jadi bagaimana untuk membawa golongan ini balik kepada jalan agama ataupun sebagai satu benteng mempersiapkan anak-anak kita supaya tidak terpengaruh dengan situasi yang sedemikian. Sebab begini, doktor, kalau di zaman dahulu, bahawa sebelum era yang lebih canggih pada hari ini, ya, orang barangkali belajar sampai ke luar negara, ya, contoh di negara-negara barat, ya, dalam ketika berlakunya di negara-negara baru, di negara barat tersebut, ada di kalangan mereka yang balik tinggal di tempat kita dan akhirnya menjadi lebih barat. Ya, betul. Tetapi hari ini orang tidak lagi perlu ke barat. Dengan, ya, segala teknologi yang moden hari ini, serangan pemikiran juga boleh berlaku. Dia boleh menukar orang daripada orang Islam kepada orang yang goyah imannya. Ya. Jadi yang kita nampak hari ini adalah permainan daripada segala data-data maklumat yang terdapat dalam media sosial. Ya. Bagaimana pandangan Dr. Daniel? Sebab itu neraca kita kena dididik sejak awal. Bila kita melihat anak-anak Palestin masih kecil, setiap seorang ditanya, bagaimana pendapatmu jika Jerusalem jadi ibu negara Israel? Semua berkata, no way, itu milik kami. Dididik sejak awal. Demikian juga dengan pertanyaan tadi. Tapi pendidikan kita mesti ada landasan, mesti ada acuan dan manual, mesti berbalik pada Quran dan Sunnah. Sebab itu saya meyakini sistem pendidikan kita, alhamdulillah, saya yakin baik-baik. Tetapi baik bukan mestinya berpuas hati. Kena dipertingkatkan supaya bila budak-budak sekolah keluar SPM, umur lebih kurang 17-18 tahun, neraca nilainya sudah betul. Bukan bila keluar SPM, rasa bangga dapat straight A's. I dapat semua A. Tapi neraca penilaian berdasarkan agama tidak betul. Tidak betul melihat pandangan-pandangan dan teori-teori ini sebagai sesuatu yang mengagumkan. Ini yang kita rasa menampakkan pendidikan kita nampak macam okey. Tapi ada lompong-lompongnya yang perlu kita patch, yang perlu kita perbaiki. Sebab itu kita nak pertingkatkan lagi. Termasuk juga pendidikan di rumah kita. Ibu bapa jangan hanya melepaskan di sekolah. Di sekolah ada kurikulum yang kita minta diperbaiki. Saya yang kerdil, Tuan Haji. Saya belajar di sekolah biasa. Bukan sekolah agama, bukan mahad tahfiz. Bila pergi luar negara di Mesir, kemudian belajar sikit bahasa Arab, belajar nak kenal Quran, baru saya sedar. Apa yang saya sedar? Banyak benda yang saya tak faham. Berdepan dengan orang etis datang ke Mesir, berdialog, saya tenganga. Ada banyak benda yang saya tak mampu jawab. Baru saya sedar, ia menyedarkan saya bahawa yang kita belajar itu bukan tak bagus, ya Ustaz. Okey, tapi hendaklah dipertingkatkan lagi. Di rumah, di sekolah, di samping kita berusaha. Saya rasa itu benteng nombor satu. Kefahaman. Sebab itu ulama bila bincang Quran, contoh surah Muhammad ayat 19. Surah Muhammad ayat 19. Dia bermula dengan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika sampai ke hujung ayat. Ulama kaji, saya buka kitab Tafsir Qurtubi, Al-Jami' li Ahkamil Quran, bincang kalam ulama di situ. Ayat itu bermula dengan fa'lam, ketahuilah. Tak ada Tuhan melainkan Allah. Jadi bab akidah, tiada Tuhan melainkan Allah, perlu juga bermula dengan fa'lam. Nak percaya pada Allah, nak beriman dengan Allah,
bukan ikut-ikutan. Oh, ayah saya beriman, saya pun beriman ikut ayah. Dia bukan begitu. Kata ulama, Imam Qurtubi rujuk pada kalam Imam Sufyan bin Uyainah dan sebagainya, rahimahullah ta'ala. Ulama berkata, ini pintu gerbang segala kebaikan. Pintu gerbang segala-galanya. Dalam agama, pintu gerbang ke arah kebaikan, pintu gerbang untuk menilai dengan betul. Ini dia ayat dia. Surah Muhammad ayat 19. Fa'lam. Ketahuilah. Tapi tahu berdasarkan cara yang betul. Kita bermula di situ, Tuan Haji. Akhirnya kita kembali pada aspek lain. But that is our starting point. Itu noktah permulaan kita, Tuan Haji. InsyaAllah. Terima kasih, Dr. Daniel. Penonton yang dimuliakan, walaupun kita rungkai tadi perjalanan kita lebih kurang dalam 42 minit daripada tajuk yang kita bahaskan, teori-teori, hati-hati. Pun begitu, dalam kehidupan kita ini, dan jangan kita jadikan kehidupan kita ini seperti sebuah supermarket. Ya. Namun, kita harus menjadikan kehidupan kita ini mendekati, menuju kepada sebuah perpustakaan yang besar dalam kehidupan. Maksudnya, sentiasa hidup kita bergelumang dengan ilmu. Ilmu yang bagaimana? Ilmu yang jelas dan benar. Sehingga kita jumpa lagi pada hari dan waktu yang sama pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang seronok di dunia, tapi belum tentu masuk syurga bahagia. Apakah yang dikatakan dengan teori? Bunyinya mudah, telah pun didengar sejak daripada zaman sekolah kita. Tuhan itu ialah Allah. Allah menurunkan wahyu dengan perantaraan rasul-rasul. Rasul terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu suluhan yang paling tinggi.